Jalaluddin apa? Maulana Rumi tu. Tarikh pusing-pusing. Macam Hamzah Mansuri bahasa tinggi-tinggi juga. Air panas tadi. Air panas tu. Air panas. Panas pasal. Dan diam aduk suria kita Facebook tapi kita blok-blok dah banyak. Oh, okay. Popok W bang suria. Saya gue saya dia ni ke kepala saya. Awak dah dekat pasti tu kira asrok ke. Tak sama mana kepala kita jadi. Tidak mai buat tu gak, buat dogo ke apa tu. Macam-macam kat tu tu. Ah ya. Oh tak boleh gila lu tu. Siap. Dengar nak dengar. Ha. Macam-macam. Dia kata kita, kita relax malam bas. Malam bas. Hari kita jadi, kita jawab. Hari kita tak. Guru Sirat Serok tu kita power. Ada hari tu kita masuk mana. Mana nak bayar kita. Kata macam-macam. Kita suka ya. Kita tahu dah dia duduk. Dia duduk dia sing tu. Mana isi. Dia kalau orang panah ni kalau tak ada guru selama 2 tahun dia akan ni gila kekal. Dia pergi biar dia ngabahan no. Lepas tu dia suria layar bila nak kita laki. Jauh. Dia benda ni kena tak laki kok. Kena muzakarah kok. Dia boleh masak dia adik. Apa dan kita masak kita tak ambil serius dah. Kita main-main gitu. Atas tiga gitu. Kalau buat serius bodoh kita. Tak bodoh aku nak pakai tu. Ada orang tu dia nak curi buah kita. Kita dah atas buah motel. Kita nak pakai motel. Dia nak pakai buah motel tak boleh. Tak boleh tinggal kah. Tak. Dia pakai kayu. Kita pakai buah motel. Suka dia. Gitu je lah. Tak ada hati dia je. Ayat yang sama. Dia daripada grup saya tidak kalah kan? Bapak dia ni? Dia bukan. Dia ke grup saya tidak kalah. Dia dari grup WhatsApp lama dah lah. Dia pergi hak ayah dia. Dia banyak guru lah gitu. Sama niah pada. Dia ni ada satu kali tu tok guru dia mandi dia. Tok guru hak pada negeri Sembilan ni. Nama apa tempat negeri Sembilan? Dia duduk ni jelah. Tok guru dia duduk di apa nama tu? Kawasan-kawasan itulah. Di sepadan antara negeri Sembilan dengan Johor. Jadi awak pergi kat Selangor. Kali dia ada sakok ke mandi lah. Kek tok guru tu rakyat gini je. Kau ada mula maya tak si. Lepas pada mandi dah. Jadi dia kata tok guru ni sesak. Apa tu raya semaya. Tak pada tu dia lawa habis. Dari grup. Dia nak dengar orang tarekat ke orang rakyat dia lawa habis. Pasal dia orang tarekat juga. Gitu. Tu dia cara buat solat, buat zikir tu. Hari dia kata tu. Dia mahu dah sama je. Padahal tu guru dia tu, wikiah dia. Kalau kita ikat pada, tidak payah solat. Maknanya, bahasa selateta kat, tak payah kat, mudah. Tapi baca kot lain. Tak payah tu, tak payah buat. Solat yang tak payah. Tak payah solat maknanya. Tidak sukar lah. Tidak sukar. Tu maksud dia bahasa tani. Kita tak usah semaya. Dia tak payah mendirikan selalu. Dan tu baca kita tak ada guru kak. Jadi ke lain. Kita ni harap ni. Waktu ni tidak payah solat ni. Tak payah semaya ni. Padahal tak payah. Mudah lah. Mudah. Baca ke lain. Kita 3 kali dah jumpa dengan dia. Di ingatlah di masjid Seri Gembilan tu kan.
tengah bandar tu. Biji duk buah gini yang kita. Dah lewat asak je kira. Ah, kita kala munai 5 lebih ni. Kita tak asak lagi tu, main main asak. Ajak dia. Dia main bagi kita, kita jadi imeh. Cikgu Mi duk tanya lagu mana munai. Tak suruh kira dia lah. Munai tu isi. Padi, tak jauh juga Padi. Padi tu. Oh, Padi. Oh, Padi. Padi orang Kelate. Oh. Dia orang mana Kelate? Ni Akibah ke? Akibah. Akibah. Akibah tu ngipe. Tapi Padi tu macam Padi Kelate tu dia jaga adalah kono ala ko kere. Sudah juga dia jojo dia orang di Maldol. Oh, Padi tu, Padi oh. Saling tu. Padi Saling ha. Oh, dia tu jalan kita tu. Dia orang lembut, dia orang pas putih ke? Orang belah besuk tu. Dia awak sedih lah dia. Haa, Fazil Saling. Munir dia kata ke dia, dia relax. Dia suka yang main lah. Sama dengan Cik Kolik. Cik Kolik saya lagi. Haa, oh, Kolik lagi. Ha. Cik Kolik. Cik Kolik pun, dia pengajian dia tanah tu. Oh, tanah tu. Haa, oh, tanah tu. Tanah hidup-hidup. Macam Sungai Kalijaga ke. Di pengaji tanah ada tengah kapal tak ada rumah buruk, rumah buruk ada juga macam tu dia pegang roti lepas tu malaikat pagi tengok dia ni tak hati lagi ni bukan hakim lagi ya. Lepas tu apa sorry lagi tanya roti tak ada lagi orang mati ni orang dah tak ada rezeki dah tu. Kalau roti ada ni, ada rezeki lagi, tak mati ni. Dia tak tahu mana lah. Saya kata, nak jawab soalan macam tak boleh ni. Yang malaikat kata juga lah. Kelik malaikat kata. Tak hati lagi dia ni, ada roti. Tok Guru dia tahu dah. Dia tanya anak murid dia, waktu nak cuman dia tua lah. Siapa dia nak dikapalkan malam ni? Dia ni benar tak ready lagi. Tapi dia sahaja lagi ngaku. Tutup guru dia beri roti. Kalau tak ada roti, tak ada. Kena be'ah dulu, kena duduk alik ni. Tak? Be'ah dulu. Sambung. Sambung. Emoh? Sini? Ya, dia duduk tak abang. Duduk macam belah mana? Darah ni. Ya, sekali lah. Macam mana, Sat? Kita pasimah. Pasimah? Pecah semua? Haa, pecah semua. Nyusah pula kena beralih. Dia otak ni, kena beralih. Pindah makam. Sambung. Pergi ni, kulit. Haa, gitu. Haa. Pergi kulit. Dia selok baju sikit. Baca teh sekali, selawat 10 kali. Teh sekali selawat. Ha, selawat penuh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siap dah. Dengan ini saya bayang terdekat Najib Bandi hadap lebih milik tu kepala pada nama ayah apa? Mustafa bin Raja Aminah. Haji Raja Aminah. Raja Aminah. Anaknya nama
Amatikullah bin Mustafa. Nama? Dan beri bermak Daud dan Zumaria. Zunaria. Zunaria binti Jahari. Zahari. Sebut kabil itu. Alhamdulillah. Kasih lagu mana? Kare, ada kare. Ada kare. Ada kare. Ada. Dia masuk tu. Kita tak dilatak-latak dia. Amalan kita tak apa. Lepas tu gerak diri Muhammad tu. Dia supaya bangun. Bagi tulah ya. Nuri kata kontak. Cara nak beramal tu. Cara gerak tu. Haa, cara gerak tu kita atas kalau setiap latak itu tujuh tu lah. Jadi klik buat agak. Nanti kita ajar pandai cara buat agak. Kita pergi upaya dah agak. Mudah dimakai je. Kita dah ada upaya dah. Setiap tujuh latak itu kita tak upaya-upaya dah. Cara buat dia, kita pilih waktu. Hak lini. Pas wala padu biasa. Jadi suci daripada hadap besar dan kecil. Adalah kadai wudhu lah, menghadap kiblat. Duduk tawaruk sebelah kiri. Duduk tipu sebelah kiri. Kalau syariat kan dia tahiyat al-kanan tak? Ini alih kiri. Sebab dia nak dekat ke dagu dengan kolbi ni. Jadi tangan kanan atau tangan kiri. Tak ada paha lah. Sebeh tak sini. Kalau ada serbeh ikut lah. Bilik tu jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Mana cahaya pada luar tak apa dah. Hak serikuk tu nak beza ke cahaya luar, cahaya dalam. Takut jumpa cahaya terang tu kan. Tu kalau jumpa terang tu jangan buka mata. Sebab masa kita pejar tu dah pecah dah. Takut buta. Jadi start daripada awal lah, tukar lidah pejar mata ni. Tengok sini. Dah semua dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Ya Fatah 500. Lepas tu apa, tarik dosa besar, dosa kecil, nyata atau tersembunyi, sengaja atau tidak. Tak. Kemudian istighfar lah. Astagfirullah mikuli rabbi waktu bilai. Sebanyak 15 kali. Kemudian kita imaging pandai mayat kita. Tak, orang duduk gosok, duduk ruai najis, letak kapal baru, tak kapal. Dah sipir-sipir tu orang takat mayat kita letak patut email tu. Dalam masjid solat tu. Bacanya, tehoh sekali. Kemudian, al-ikhlas, kulwallahu ahad tu, tiga kali. Niat hadiah pahala baca ayat tu kepada baginda Rasulullah. Jadi empat orang sahabat ni, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kemudian ibu bapa kita, sekalian guru kita, muslimin muslimat, jadi kita sendirilah. Dah siap orang solat jenazah tu, orang akad lah kalau kita tu. Maka kita munajat lah, bacaannya, ilahi anta maksudi, waredha ke maklubi, tujuh kali. Ya ada baca ayat panjang dia. Anti ni mahabataka wa makrifataka tu. Jadi memadak ia yang pendek tak pedah. Tujuh kali baca tu. Ilahi anta maksudi wa redha ke matlubi. Jadi apabila orang bawa ke tanah kuburan tu, tak ada lelung lalahak tu, kita litah saya dalam hati lah. Tak ada siapa yang dapat menolongku ketika ini tak kala ini, kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik laju-laju. Tujuh sini. Macam apa, tentera pemanah Bukit Uhud lah, panah musuh bawah. Atas sini, dia ikut dalam kitab 5,000 tapi tak payah kira lah. Nanti dia ada bagi sekenar, dia kadang-kadang suara kita siapa, ya, dah cukup lah. Ataupun di Selawa, kalau nak langsam 5,000 tu pun boleh. Kalau kita nak rucik-rucik 1,000-1,000 lepas solat pun boleh. Kalau dia tak mari masa beramal terjadah tu, dia akan mari dalam mimpi. Mimpi pun kita nak. Sebab kita nak akad lah tak itu. Macam ustaz tu kita akad dah sana.
Dia orang kata nampak cahaya tu. Tak apa, klik buat dulu lah. Dia benda dalam amal belakang benda ni. Lepas tu selawat Nuri Anwar Ilazi tu bawa lah luas jadah. Masa-masa mana. Nanti kita atas dan pesena. Kita masuk dari grup. Cuma hak zikir latak ni, zikir Allah Allah ni, dia kena buat atas jadah. Dia tak boleh buat luar. Dia mula-mula manual lah. Dia lama-lama dia auto. Dia kata duduk tu dia digok sendiri kafiat tu. Kita tak payah susah payah dah. Dia sebelum nak jadi darah daging tu lah. Kita kena ikut step-step dia tu. Dia pun nak ambil ugut tu. Pani lah. Dia ingat ke dia. Itu ke dia lagi. Ambil. Boleh ambil. Dah dua kali jumpa tak saya ambil lagi. Hari itu kita kita offer dia kata biar dulu. Nama power. Nama power. Power. Dia tak jelas. Dia dia banyak dah dia. Tapi tak terah lagi dalam siapa dia ke mana. Dia minum meh supi ni, dia lain-lain. Tarekat ni lagu ni, mabuk dia tadi. Torik dia lain. Jalan dia, kaedok dia. Boleh rasa dia minum meh tu. Boleh boleh rasa apa ni. Man. Banyak pun nak iya ni. Ada dua dia saya tu, dia atas. Nanti atas kafiak. Kau tulis ada Jawi, ada Romi, ada audio, ada video, ada. Cuma ke depan tu kena royak juga. Depan gini kena cerita juga. Walaupun ada kertas dengan video, dengan audio. Sebab, yalah ilmu agama ni dia tak boleh dalam WhatsApp je. Dia kena talaki. Ruh ruh ngadak. Dia jumpa sekali tak apa-apa, patut jumpa tak apa lah. Jumpa maya ambil. Kecil hati ya, kita suruh dia beralih. Kena ambil tu. Hak lama tu tak boleh jangan tinggal. Bawa sekali. Apa tu bawa ni pula, nak terak ni. Ya, ya khatir dah lagu dia lama tu. Dia lain ni juga. Apa Ustaz Ismail Kampus Sungai tu kan. Tapi dia ambil dengan anak murid Ustaz Haji Maisa tak? Perak. Selama. Catariya. Dia lain ko pada petani tak? Pada Mekah. Pondok tugu pondok banyak Catariya. Lain pada tu. Ahmadiyah jajar ya. Lepas tu duduk ke apa? Duduk merokabah lah. Duduk tapakur ke? Duduk mengendung lah. Duduk cipu. Dia banyak, banyak syuhuk lah tu. Kalau nak tiga ni boleh. Ada bai'ah ni ada bai'ah berkat. Dia nak ambil berkat. Apa sambung sana. Dia boleh nanti hijau ke. Kalau nak lah hidup sini. Kita biar suku. Bapak kuku apa? Berhabis. Kita ajak pukul 12. Pasal esok talak pagi. Baru sebelah 13. Tadi gidewe tu dia ambil baju mana basuh. Madu keluluk cikgu weh tu. Dia buat keluluk eh. Dia tak ada bunga mana lah ni orang duk hujan mesti hujan. Tahu pun dia kata keluluk dia ambil bunga mana pandai-pandai dia. Kalau musim hotel kat manis ya tu. Lalu kalau tak ada musim hotel, berapa hari jadi masa?
Masih sikit lah ni. Teh sekali, selawat 10 kali sampai penuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ini saya bin Atrekat Najaban dihadap lebih milik Tuku Paluh kepada nama? Muhammad Rusaimi bin Yusuf. Muhammad Rusaimi bin Yusuf sebut Qabil tu. Qabil. Alhamdulillah. Segera guna? Ada kara? Ada kara. Dia main pesan itu ni. Kalau kena hak arwah noktah tu ambil noktah. Dia tu. Dia kata sama macam dia ambil kata Syahid. Tu Syahid tu dia pergi Paluh. Abi rasa gitu macam tulis belakang sejuk. Tak boleh duduk gelepah dia. Kita gitu. Ala pucung tu jeri. Kali kedua dia tak perhati. Pasal baik ramah-ramah, dia takut cara tu slow. Padahal sama je. Dia pasal-pasal sambung ke. Jadi yang kena depan kita we power lebih lagi. Apa kaki kau dia set gitu? Kita suluh dah lah apa ni muka. Takut tiba-tiba kejut ada dalam YouTube. Viral. Malaysia penuh. Oh, dah viral. Ah, ya. Penuh lah, mari cari kuih tia. Kita ngepi kedai lah dulu. Dulu asal tak, ni dulu kedai. Demon suka tengok YouTube. Dia duduk mana-mana pun dia tengok. 400 orang lebih. Kan campur dengan baby, dengan orang tua, 400 orang lebih. Kita ni memang recok dah. Recok degeng. Laporan sampai ke atas. Tapi nak tanya apa? Kau tidak panggil? Terpeti. Terpeti kalau peh terikat tijani. Gak nasi mandi tu dia baik dengan sebenarnya tijani tu. Dia kenal kadri-kadri tu. Nasi mandi sekali dengan kita jadi dia amadi tu. Jadi dia besok kadri tu besok dengan Mufti Rame tu. Sebut jua nama kadri tu. Dah kalau apa-apa, kalau dia ada khusus ke apa dulu. Dia cari kawan ni. Kadri pun terkecak ni. Ketuk body. Sebab abis dia tu pun orang tu mudah belakang. Jadi pengaruh-pengaruh saja. Atik ada lain tak? Sokri. Kita? Kita tak ada lagi. Tapi orang duduk tek. Aliran ni. Seperti kalsian. Ay, tak boleh nak belau. Tak boleh nak belau. Tengah kata wahabi. Wahabi? Kalau tu peti ajinah tu macam jalan ni. Amal dia tu. Benar. Tepeti baru. Tepeti baru macam dia condong ke W tu lah. Condong sana. Tapi dia bukan totok lah. Tapi dia media lah kondong.
Macam ni lah mufti wilayah dulu. Bukit Alon bila ni anak ajalah dapat apa? Dulu. Kata Ganung tu? Itu. Zaki Beli. Dia tu Sazuli. Tapi dia tafsir-tafsir di KW. Dia Wahabi lah ni dia ngaji sifat 20 pun dia ngaji. Tarekat dia ambil. Ambil. Macam waktu nasihat tu ambil. Amat dia. Dia copy. Dia copy yang gapo hok kita belajar dia belajar. Cuma dia tak boleh nak baik. Cuma dia tak boleh nak tigu. Bak sana tu lah kurahaniah dia tak boleh pergi. Tapi bak ngaji dia ngaji. Tapi dia terima juga tahid tiga sebab dia Wahabi. Dia dia dia. Lepas tu tahid tiga ni lama dah masuk dalam sekolah menengah, silibus sekolah menengah. Tak ada dah sifat 20-nya. Sifat 20 pun nak pondok ya. Kalau ngaji pun kita apa tak faham ni ada sifat 20. Habis dah, tak tukar dah. Tahid tiga situ. Kita baru tahu baru ni ya, lecturer Yatin Jengko, tapi dia nak becek dah. Dia ya, dah terlama dah cikgu tahid tiga kalau menengah. Dia pokok dia masuk semua agensi. Ya. Dia kata pasal apa? Mungkin ke tu juga ko, ke sifat 20. Ada teh. Kata pasal apa? Memanglah sifat 20 tu dibuat, direkod untuk lawan ni pasal apa Yunani ke ni. Takkanlah kita nak betul ayat Quran yang hadis. Kau apa waktu je bukan percaya. Dia kena pergi dengan akli jugalah. Dah. Pasal zaman tu fitnah banyak. Jabariyah, Qadariyah. Dah. Mu'tazilah, Syiah. Jadi ulama ahli sunnah ni tak ada. Hak boleh lawan. Jadi dia lah Imam Asy'ari lah. Yang Maturidi. Dia debat dulu dua orang tu. Seri kan? Tahun 13, 17. Maturidi kata, mutalib pakar mu saja. Hak aku pun betul juga. Aku ada nah Quran. Jadi bawa 20. Dia dalam Mu'tazilah tu 20 tahun dah. Dia jumpa Rasulullah, cerita dia benar. Dalam mimpi dia, Rasulullah tegur dia. Dia temu kena tinggal Mu'tazilah ni. Tak betul fahaman ni. Lepas tu dia istihar di tengah umum tu. Dia buat jubah Mu'tazilah dalam dia ada jubah ahli sunnah. Siapa dia? Imam Abu Hasan ya, sehari. Dia menjadi juga. Qadariyah. Betul. Dia tanya solat, kita kena pakai Jabariyah. Dia bersolat tu dia. Tanya luar, kita pakai Qadariyah. Kalau nak Jabariyah pun, Jabariyah meletup dalam pun tak apa. Jangan Zahir luar. Zahir luar salah. Macam Najih lah. Najih duduk lain perut tak apa. Jangan waktu bit luar. Di luar memang tahu. Aku tahu. Tak tahu. Dia dal tak apa lah. Macam mana? Istilah dia guna. Dia ada masa. Dia boleh pergi. Kadang Jabariyah, kadang Qadariyah. Itu masa ahli sunnah. Kalau Jabariyah ni, Tuhan belakang. Qadariyah ni, kita, kuasa kita belakang. Macam orang sulu. Orang Kelantan panggil sulu tak? Kalau orang luar panggil keluar. Dalam gua, dalam apa, ada hotel, tak? Hak tu ramah dia boleh buat. Ni dalam orang ramah ni, panggil jaluan. Duduk ramah-ramah ni, api hati, duduk dengan Ta'ala. Payah nak buat tu. Sudut dalam orang ramah. Tuan Syed ni, dia rayak lah, dia kata. Dia kata, ngelas kali mu kena
sulut dalam rama, berkeluar dalam rama. Baru kata-kata supi ni mengasihkan diri. Digau juga dengan orang. Demo dah berhubung yang dia dah, tak ada jumpa dah. Dia nikah dengan orang kubel lembek, saya bini nombor dua dia, bini muda tu. Oh, rajin pergi. Lah kali habis li duk duk belawang kau eh. Oh, tak boleh. Jumpa dah beli? Banyak kali kot Tuan Syed jumpa dia. Dia kata Tuan Syed nasihat dia. Dia sepatutnya kena ganti mulahnya dia, ustaz. Cik awal tu. Tak suruh Bang Anak Syabandi lah. Tapi dia suka jenis khamak-khamak. Kelebih. Orang-orang apa tapo dalam bukit, dalam gunung. Dia suka tanya orang lagi. Lepas tu dia pergi ngaji dengan ni, orang mulung tu. Ada kakak orang tu. Tak tahu nama gapa. Itu dia ajak kita, kita tak pergi. Dia kot. Rumah dia tu biar leh. Beli mana? Oh, kedai apa nama? Mutu dia apa? Beli mana so? Bukan apa Fauzi? Fauzi, ha. Dia ambil yang apa tu lah. Ni ada. Jadi kawe baik ah dia. Abang Fauzi, ni cerita Abang Fauzi lah ni. Lepas tu dia kata pukul 3 pagi tak boleh duduk. Dia naik motor raung kat kedai mulung tu, tak pakai baju. Jadi dia tanya kita, "Apa jadi lagu ni?" Dia kata Abang Fauzi ni, kita tengok jazboh kata tak ada molek ni, buat-buat saja. Abang Fauzi ada ngamal ke apa? Dia kata ada dah, dia ambil ngamal hakikat ni. Dari baca air dia tu, dia kata malaikat yang menjaga matahari. Padahal nak sejuk mana ada malaikat jaga matahari? Panah. Kata buah Abang Fauzi duk amal ayat ni. Mula-mula tu malaik tapi capung hal tu lah. Ada kata apa doa amah ni kata. Tengah malam pun memang panas jugalah kata. Lepas tu kita suruh dia berhenti baru molek. Tapi tak habis lagi asal letak tujuh. Duduk di lima kena dia. Lima asal dia. Dia jadi macam panas saya lah. Mula-mula kita jumpa dia tu. Dia bukan boleh tu. Dia sebelum jumpa mulut tu dia Yaya Laksamana Kajar. Tapi solat tak, dia tak pergi suluk. Waktu kali dia kena suluk. Lama hidup panas saya gitu. Pukul 3 pagi duduk raung. Tak pakai baju. Dia paham raung. Punya dia amal ayat tu. Dia jadi khodeh lah benda tu. Kalau dia tinggal tu pecah lah. Dia tinggal tu. Boleh, maknanya tak ada lah.
pergi merau pukul 3 pagi tu. Dah tak ada mana duduk orang nak tak pakai baju. Orang tengok je dia gila. Tak. Dia tanya kita. Kita kata Abis Pozi ni ada amal lain ni yang curajak amal lega pun. Dia reda. Dia rumah khadar ni boleh ambil. Setelah kita makrifat. Dia duduk luar, dia tak ada dalam dah. Kalau mula-mula nak berjalan, jangan ada dia. Sebab dalam hati tu kena Muhammad duduk. Allah atas Muhammad duduk. Tak? Di khadar tu, kalau orang tak makrifat, dia duduk dalam dah. Macam jebak duduk istana Melaka lah. Tempat Sultan Melaka. Oh, nak pecah dia, berembah dulu. Tu berembah tu. Oh, kuasa dulu lah. Dia mari pak ikut pakai ilmu gapar yang lain pun ada ilmu kodeh. Tapi hidup luar lah. Kita masuk dah, kita tahu kemah dah. Bahagia tu. Bahagia tu. Tapi kalau orang mari pak betul, tak guna dah kodeh-kodeh. Dia amal ayat ni, dia ada tujuan dia di sebalik. Bukan kerana lillahi ta'ala dah. Nak kebar ke, nak orang tengok gerung ke. Kalau dia ambil ayat-ayat gitu, nak manis apa muka ke, manis mulut. Macam ada tujuan. Macam hak bayang kita tu, bini dia tu. Belum dia mari jumpa kita tu, macam mana lah. Mimpi sebelah rumah dia ada pasir TV, Selawak, Patoria Hadroh ke apa. Pak ambil kita, bayang-bayang. Buat, dia kata buruk. Sini, kaki dia ni. Kita tengok bini dia tu memang comel. Mungkin ada ayat maka. Masih pakai bedok. Ayat pakai bedok. Ada alat cerita lah. Ada ayat lah. Tapi pahlawan ni tak bubur. Apa ada dari guru. Mana kalau dia tanya, kita nak ayat tu. Tinggal lah dulu lah malam tu. Ayat pakai bedok tu. Dia nak suruh kita kejati tengok tu. Comel lah. Arti nak ada kat pasal tu. Ayat pakai bedok. Mana dia bukan pakai bedok saja bedok. Dia ada baca ayat. Ada dia ambil sesapu. Dia jadi ke dia? Dia Jok. Jadi kaki dia ni macam buruk. Kaki dia ni. Tapi dia ada seci lah. Dia bukan belakang. Kenapa kaki dia buruk dia tu? Kita ada lah ayat. Ayat pakai bedok. Rugi berhenti dia waktu dia kena ni. Tinggal. Dia kena terus terus kayak ni atau tinggal lah. Gua nak gitu hai ke? Tinggal benda-benda gitu. Cuma aje je kau ke. Ada orang kita tak suka tu. Dak, yang ambil peta. Macam Syong Kedah tu. Dalam seminggu habis tu je lah Tok Iwa. Dia puluh betul-betul. Macam Tok Sia apa Pokok Sena tu. Zamri tu. Dia ambil awal. Dia tak habis-habis lagi. Sebab dia ambil dengan orang Indonesia, Kadariah. Dia ambil dengan Kadariah tu. Belum ambil kita tu dia. Bukan dia ambil depan. Online. Lepas tu ada gerah. Jarung, lepas tu mah apa gerang tu. Gerang tu. Jika ikut sebenarnya tak ada penerah ilmu ni. Ilmu tak ala kan, mana ada penyakit penerah. Free lah. Ya. Kalau penerah tu benda lain. Kau lain kita. Tapi ini jadi wajib. Orang jadi jetak. Tapi kita malah nak kata je. Ya. Sebab masa kita nak bai'ah dia tu, dia sesak dah. Lepas pada banjar itu masa tu, dia guna lain DJ tu, weh dia jadi pusing. Mana? Siapa ke masjid? Mazah. Patut dia dua orang tu tunggu situ. Tapi kawan ni ajak pergi rumah ayah dia di Johor. Jadi lelitah tempat kita tu. Jadi esok ke pula baru jumpa. Tu pun nak sesak lagi tu. Dia tinggal piah di apa nama tempat tu? Macam Teknopelang lah. Dia tinggal situ.
Lepas tengok siapa dekat katunnya tu, dia tengok buih balik. Dia tuju tu betul dah. Pusing balik. Buih dia tu. Lepas tu, duduk buah di highway tu, kita kata, duduk situ lah kita pergi. Memang tak ada lain lah situ. Macam apa, putu-putu eh. Video pun sekat-sekat. Kita beri hadiah dalam stay tu. Kita nak beri hadiah ni. Masuk. Sore, kepala botok. Dia gawai, macam dia gawai. Oh, kata Nathan ni, buat pelari dia. Siapa, kira macam, dan dekat dua hari lah, sesak. Pak Johor mana. Tak? Kita pun, sumpah kata, pergi main jauh lah, kata mu. Kita, dalam hati lah. Dia macam pendeka, pakai silat, pakai kepala botok. Macam, dia gawai kazar tu lah, sebijik je. Kata Nathan, ni kacau, kata, siapa pun. Tapi meninggal dah sayang dia sorang tu. Tapi duduk latar kedua. Tapi kita ayat dah kalau maknanya baik ah. Mati di jalan ni, dari terdekat ni. Mana Rasulullah mari syafaatnya, mari tunjuk. Ni bagian yang maknanya ikut bagian ni balik. Macam diri lah, diri kita macam tu lah. Rasulullah mari tunjuk. Bagi dia baik dah, baik ah dah. Tapi kita baik dia bukan kisah salih gini. Mana kita duduk tu dalam tawaruk kiri dah. Cuma kita atas. Gak dia ada tunggu kabil tu. Mana ada kabil tu kalau dah baik gitu. Sebab apa tak ada kabil tu cikgu. Kabil tu ni salih gini. Kedah. Lepas tu kita baik dalam ni. Dalam stay. Tapi dia letak ke berapa lah ni. Letak lima kot satu tu. Tapi tak siap. Mungkin capung tekad kau diri tu jadi lambat. Terganggu perjalanan ni nak syamandi dia. Dia tu saya buat ternapuk oh cikgu. Jari-jari sekali baru nampuk. Tapi tak okey kita nak suruh tinggal ke deriah tu. Dah, dia ambil tu dulu. Ya, dia bawa sekali ke mana-mana dia. Kita tinggal dulu lah. Dia kita muskil sebab ada pengerah. Takut dia tak atas nama tarekat tapi benda lain. Kita takut lagu tu. Tidak digawai tu mari buat ke apa? Takut benda lain. Tahu kita kalau ada pengerah ni, ilmu jin. Kerah-kerah ni. Ngamah sekerang lagi. Lepas tu bukan bank ada pun online. Mudah tu. Beli. Tertipu orang dia tu. Cari kedah tu lah. Tu jenis ambil cah duit juga tu. Bomo tu. Dia kata dia tu ni macam hadir ngaji tu BBM bom baginda Mukhtar. Dia berhenti setakat cahaya. Kita ayat dia cahaya ni kalau berhenti situ jadi Hindu lah Majusi. Dia ada orang dia tu bukan Muhammad tu. Dia tak jumpa Muhammad. BBM bom baginda Mukhtar. Dia pengaji metafizik ya. Abang rasa. Ni kita nak tengok orang dia. Boleh kenal lah orang dia je. Jumpa diri orang dia. Tapi kita malah nak nguduh kau orang gitu lah. Mana kuah? Di jalan mana? Mana kuah itu? Orang sak tak kuah kok. Tapi, saya punya situ. Bininya jatuh jatuh. Bini dia? Bini jatuh jatuh. Ada tu jatuh le. Boleh tengok wajah dia. Masa dia meninggal? Ada di situ. Situ? Dia meninggal dah? Meninggal dah. Kita naik kodok.
Tanah Merah dia jalan nak masuk Tanah Merah tu. Ha, ya, dia dia ya. Tepi tu Temangin. Sebelum sampai Pak Pakai Cuek. Ah, Pakai Cuek. Pernah dengar lah cerita daripada bini dia. Ha. Saya tengok siapa dia sebenarnya. Ha. Kaki main haji tu. Oh. Tak pagi-pagi siapa malam. Oh. Tu. Kuat main haji. Tapi jenuh ada sore sangai dia. Dia kata dia pernah teher masuk sini belada jadi kawaji. Tapi orang pergi report ke Husin ni. Orang pergi report ke Gapali dulu. Kata mana kuat ada rumah dia. Ada dia. Masih pada kata mana duduk aku. Dia aku dijaga berjaga kalipo ni. Tapi dia boleh tubi. Pecah diri pun nak pecah diri. Mana puan ni pecah diri. Dia kata dia kata dia mungkin pecah tujuh. Dia boleh pecah tujuh. Dia tengok yang tak ada sekali dia. Mungkin somel dia kata. Dia rumah dia tu hak sayang dia rakyat lah. Dia buat lubeh. Di mananya dia malam-malam dia masuk dari lubeh tu. Bohmoh dia tu. Ha, dia duduk dalam tu. Sulut dia tu. Dia duduk selain orang kot lah. Dia dia asal silah kena gelar yang maknuh kuah. Kuah tu. Okay, dia kecara. Cara di mahkamah syariah. Masa dia tak ada akta. Dia kira geruk. Dia kira zikir derah. Ha. Jadi hakim hak jatuh hukuman dia tu orang Tino. Dia kata hakim hak jatuh hukuman kat aku tu duduk dalam kota. Mana tak boleh mayat lah. Ha, dia nampak kacah dia eh. Lepas tu dia dia senjar ni. Papai tanda saya buk. Lepas tu bunyi kuah-kuah. Gitu lah dekat mana kuah. Mereka cemburu ragak kuah. Cerita dia. Ha, cerita dia. Ni rakyat lah, saya dia baik dia rakyat ni. Orang okay, manggil apa? Tapi tak tahu dia ngaji siapa. Adik siya ke mana. Tapi pagi, siapa di Malaysia. Bomen. Sazili. Ha. Oh, terpecah bukit tu Sazili lama tu. Tepik. Ini bahan. Ayat berat tu tu. Ayat berat? Panah tu tak? Oh, panah. Habis baca ni, Ratik Ali Ayo. Allah, panah. Ratik Ali Ayo. Ratik, bukan Ayo, Al-Kah pun. Allah, panah. Kau kata kan nak amal benda-benda lagu tu, nak selawak banyak. Kata pada tiga ratik ni lah. Payah lah, tu panah kata. Baik pendek je, tapi panah. Kenapa dia je? Aduh. Dua tahun saya tarik saja. Izik bahar. Bagus ke tarik. Tarik. 14 Malaysia rasa. Malaysia rasa boleh apa hari. 14. Mana mula-mula timbul izik bahar? Nak timbul izik bahar. Dia kena karis tu? Karis tu, ya. Dia tua dia. Nak tua dia. 14. Sofa, jatuh kepada air. 16, sorry. 16. Berapa tahun? 2 tahun ke lebih. Lalu bisa ikut 2 tahun. Baru jumpa. Baru tu berjumpa. Dia rasa tu pun 3 tahun sekali. 3 tahun sekali berjumpa hari yang sama. Hari sama. Kena tunggu dulu. Kena tunggu dulu. Betul lah. Kita boleh lah kata. Setahun pun dia. Dia tak ada. Oh, maknanya dia macam tunggu start lah. Ngelah. Pasal dia rakyat tak ada. Tak ada. Tak ada orang.
ambil. Oh, boleh terima. Sebab anak dia tak sebab mari bahan ni saya banyak orang. Okay. Hmm. Lain-lain. Ada isi saja. Hmm. Ada sini palo isi. Ekor tak ada. Ada sini isi. Ekor palo tak ada. Hmm. Rio ni palo tengok ekor sia. Panjang tu. Oi panjang. Oh, boleh buku. Hmm. Boleh kita. Hmm. Nak latih. Tapi panas lah. Itu perai tu. Azab tu. Aku benih buaya razi. Dia tak apa asal ni. Jadi tapi dia tak amal buaya razi. Dia tak ada palo. Dia itu saja ya. Tubuh dengan ekor. Tubuh dengan ekor ya. Tubuh kaki. Dia palo tu. Oh, mustahaknya. Mustahak. Palo dia. Sanak. Sanak dia. Baca sana. Oh, maknanya san- palu dia tu baca sana. Tak orang Alawi tak? Orang Alawi juga lah. Orang Alawi tak? Orang Alawi ikut Alubak juga. Alubak juga. Kalau kurang surah sendiri. Haa, iyalah. Orang okay, nak pergi baca tu. Dia, saya nak pergi lo, pergi Zibahar. Dia ada besok lagi. Dia ada suara sapi tak? Is it Saifi? Saifi, ha. Ha, ada ke? Saya pun nak saya buat dulu. Saya berubah orang ni. Ramai-ramai berubah orang ni ada sorry. Berubah tim. Oh, tim ni? Bapa jadi kan dia? Tim ni, kalau dia dia mari. Nyakit dia tu. Hidup jelek. Dia dekat. Allahu Akbar. Oh, saya so. Dia buat kereta kat. Apa? Habis tak om. Jika mangka apa jadi dia kata? Dengan mangga apa jadi gitu? Ha, dia nak oyak cerita ni. Nak oyaknya Rizik Bahar tu nak pulih kau saya. Oh, nak nak dia dia sabu apa kata gitu. Tapi dia ni tak sama Rizik Bahar lama dok. Atau ime tu? Tapi tak kena cara. Bukan tak kena cara, kena cara tapi dia ni kan. Apa dia oyak ikan? Oh, kan. Dia kan. Dia berubah orang. Dia boleh tengok pada TV belakang. Oh, mari orang tahu lah cerita kau. Mu bini mu ni main dengan orang. Dia tahu kenapa kan. Kalau ada jin-jin lah ke mana nampak belakang. Dia ada pokok ni. Nah, jin tu dia pokok tu. Jago. Dia, orang dah tu. Dia, Abu Hassan Azizili, mari sendiri. Mari helikopter. Umur dia. Dengan tak penuh ni. Oh, ganak. Dia wali kutu. Oh, memang ganak. Mari orang hari tu dia. Jadi perdia tu biasa ni. Dah terakhir. Perdia tu. Ya Allah tu. Ah, benda tu pakar. Ha. Ha. Setiap kali dia bawa orang, dia nolok orang. Dia tengok je dekat tarik saya. Sok. Duduk ada gunung-gunung tembok. Dia apa tu batu tu. Jadi zalim. Apa tu kepala pun kepala orang keluar dua keluar dua. Dia minta Allah kan? Ya, ya, makhluk Allah. Ha. Jadi. Tak ada lagi. Masa saya duduk dengan cacikku tu. Oh, pergi jual aja. Kalau tak anak ni datang, anak lelaki amu. Saya tak pandang. Dia kata, ada alamat boleh, entah boleh buat bom saya. Tak bom-bom mana, saya tak pandang. Igu lah ke mana-mana pun dia kata. Tak apa, saya cuba. Cuba tu kan. Masuk dulu. Masuk lalu. Oh, bagi Azazi. Masuk ke dia? Masuk ke dia lah. Oh, bang. Itu maya baca. Ya. Dia baca habis. Dia lagi iti? Itu dia. Tak ada baca tu. Oh, dia ngajak kita pula? Aduh, cik kita. Saya buat tu tiga orang kos. Tiga orang. Kau akak saya. Ada saudara saya. Meninggal. Tiga. Rata tiga. Nak buat dia. Dan dia baca lah gambar. Siapa tu dia tu. Itu pun nama psikologi. Masuk Islam lah, macam-macam. Apa aku 4 pagi tu daripada Paris aku 4 pagi. Allah lama ya. Tak saya tubik. Muak lah kan. Aku kata, bapa yang aku ni duduk dengan dia. Mu tahu tu. Mu tak tahu cerita. Sebab dia bangga? Haa, mu tak tahu cerita. Masih mu cerita dekat dia. Dia cerita sosok. Dia kata mu tahu, dia main kan. Baiki tak peralok. Mau tahu aku ngadu, aku ngadu paling.
Beluh dulu. Kaki tak duduk. Murah peruk. Ada berlaku. Aku jadi marah lah. Jadi dia ni tak ada siam lah kan, Buk. Silap. Dia ni silap. Dia kena rakyat dia modek. Dia duduk kat aku. Pasti tu baik. Oh, ya. Oh. Lepas apa nanti? Ginilah kayu-kayu ni kan masuk selai lah kan. Selai ni gini, gini, gini. Dia tak aku. Aku tewak aku 5,000 tahun dah. Aku duduk di keran kusir. Jadi aku mari sendiri. Aku tengok anak buah aku menyanyi ni. Aku tu sudah nak jari, tak cakap dah. Tapi dia aku hebat ni aku ni. Mereka air lah. Jadi banyak dia gitu orang. Tak jadi apa. Mung pun tak jadi apa dia tu. Jadi aku tak berhati. Tapi aku mari juga sama ni. Aku tak tahu lah siapa apa. Ini muka. Dia pakai yang besok gitu umur dia ni. Bahri ya. Bahri. Dia cerita ni mana cerita ni? Tak saya guna, saya ada dance tak. Tapi benda tu saya guna kamu. Saya suai saya kata. Saya suai pula, saya kosong. Waktu tak, dia duduk seorang kuat. Saya kosong. Waktu belah orang, waktu belah bukit, belah bunuh di belakang. Dia tak ada apa, runningnya. Runningnya tak ada. Dia pakai kosong itu. Oh, kosong itu kan. Pakai catah lalu. Oh, pakai catah-catah. Jadi, apa tu? Esok ke tu? Dia nak gitu gua sen gua sejuk dekat. Dia masuk pol. Masuk sore dia pula tu. Mujur kau dah di tepi ah. Apa? Kau dia. Kau masuk dia kata dia tu bit depan. Dia nak pol lah. Okey, meter nak pol. Kau kan lupa kau tu. Oh, dia kata lupa ni kau pelak dia kata jing dia. Oh, jing. Jing dia kata. Ulu ni kau Bebehung. Ya dia. Suara dia. Dia tahu aku lagi ni kan aku nak. Tapi tak tahu lah ke mana aku dia kata. Ini dia kata mu. Majak lah masih selera dia tu. Sebab aku kami ni anak murid ni tu. Kalau lain guru ni sekali siap nombok sombong. Aku jadi kecil api. Aku tak tahu. Ya malah dia tu. Tapi aku kesel dengan dia tu, oh yang cerita gini gini. Oh tak lah. Maksudnya gitu. Anak murid mungkin dia. Tapi apa lah dia tarik konsesi dia. Tak apalah tu, nak tubik lah. Tu janji mu tak kacau lah mungkin. Tapi, mengingat lah saya anak murid mu tu. Wah lah gitu ya. Dia pun tubik ngocak kau ni. Lepas tu, aku belajar. Mereka hidup mana kan dengan dia? Aku nak dia masih jing, mekok. Mereka hati aku ya. Aku nak tahu mana aku sini. Aku baca ayat. Oh dia ajar? Dia baca, aku baca ayat. Aku baca ayat ni seandainya. Mereka nak tahu mana-mana benda. Jing, kau tahu mana-mana tempat baca ayat. Dia baca ayat. Suruh jing juga lah? Okey, jing. Ya, kerusi. Ya, kerusi ya. Cumanya. Jalan ni. Nia. Ketok mana? Ketok ni hendak sini. Jangan duduk catah. Jangan catah. Untuk mana? Mana tak pokok tu duduk pokok tu jadi. Baca ayat dia gini gini mula sini sini ya. Mata. Dia menapuk dulu. Mata tu menapuk macam ni. Napuk sudah abang mata aku beli gi. Baca baca baca. Napuk tak ada. Napuk. Sum dia terbagi. Sum. Napuk. Gila dia. Mana dia mekok? Gabu-gabu dia. Gabu-gabu nak batu dia batu. Tak mengerti tu pun buku. Dia pula mengerti. Nak mengerti dah. Tak sih dah. Tak sih dah lah. Oh, pergi. Tapi memang anak tu orang ada. Tak ada diplomasi. Oh, tak ada. Dia mesti Ustaz Syafiq Mujahid tu okey. Dia raya-raya-raya. Raya dulu. Tapi kadang-kadang kita tengok kaji tu masuk tu bahagia okay. Ke? Salah kereta juga. Ada salah. Betul tak? Salah. Kalau tidak, tak masuk. Dia tak masuk. Dia tengok dalam hati kawan tu ada riak sama wujud tak kabur. Harga yang aku ada. Mungkin aku masuk lah. Tak okey, tiba-tiba bakal pergi nak masuk.
mesti ada salah. Penyakit dah. Penyakit dalam ni. Penyakit hati. Penyakit hati. Jadi gitu, khawatirlah patilah saya tu banyak orang kecai bahaya. Macam pak ni tadi, betul betul pak ni tu. Palo ekor, palo ekor jumpa lah ni. Datuk ni. Ha, datuk ni. Jumpa tu lekat. Palo tu ni. Adalah. Boleh lagi. Dua tahun. Dia tak boleh. Ding, tak jutin. Tak boleh. Tak ada pergi apa lagi tu? Ha, tak ada pergi apa lagi tu. Pakai. Dia ni penulis. Ajirau. Dia ada kitab. Ha, ada kitab. Penulis amal-amal. Ajirau pula apa? Ajirau. Teka Amadiah. Amadiah. Apa motor mana? Ah, tu pasal. Biar hotel saja tu. Pak dia duduk dalam hotel. Oh, duduk dalam hotel? Pak dia duduk. Apa kosa tu kak? Masa hotel ni pun takut. Takut masuk ke. Oh, duduk situ ni? Kau saya kapur lama eh. Kapur lama. Tak ada orang duduk ke apa tu? Ada, tapi tak ramai. Rumah jauh-jauh. Rumah jauh-jauh. Rumah seperti putih. Rumah seperti putih. Lain ni pun kita... Lain ni pun tak ada orang. Tak ada orang dah lain. Kita keluar apa kakak. Tapi hidup lagi tu kan? Mana? Dia duduk dalam tu lagi? Ya, mati dah. Mati dah. Mati dah, tak tahu ni. Boleh kita tahu tu. Eh, kita kena beradu dah, sebab tak nak bagi. Apa gitu? Ayah pun ngak hijau sah. Oh, hijau. Oh, Kelantan hijau.